kemudian ada kami daftar jam 12 gitu, maka rombongan pendaftar berikutnya akan kami minta bersediakan oleh KPU. Yang kedua, kami melakukan konsultasi terhadap berbagai tahapan-tahapan, persyaratan-persyaratan yang diperlukan, dan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terkait dengan pendaftaran pasangan calon tersebut. Dan penjelasannya sangat komprehensif, bahkan dari flow pendaftaran, kemudian juga dari persyaratan, dan kemudian tahapan-tahapan yang krusial, termasuk pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon, telah disampaikan kepada kami semua yang ada di sini. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja kami berharap bahwa seluruh tahapan yang telah dilakukan dan telah berjalan dengan baik, di mana berdasarkan tahapan tersebut, KPU membuka kesempatan untuk mendaftar dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Agustus jam 00. Saja sebelum batas akhir itu, suatu gambaran dari calon-calon pemimpin bangsa yang akan berkompetisi sudah dapat kita lihat, kita dengarkan bersama, dan kami siap bekerja sama dengan KPU. Kami berkomitmen untuk bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi, menjaga demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan kami juga berkomitmen untuk siap bersaing dengan cara-cara yang demokratis, dengan cara-cara yang berkeadaban sesuai dengan budaya dan tradisi kita sebagai orang Timur, agar kontestasi dalam Pilpres tetap memperkuat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Dan begitu pendaftaran tentu saja bagi kami, kami berdisiplin dan sesuai dengan tahapan KPU, kami akan melakukan pendaftaran pada waktu yang diberikan oleh KPU tersebut. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Yang paling netral. Tidak ada. 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 Tidak ada.